Selamat pagi teman-teman, ini Dik Dian lagi bantu mamanya jaringi pakaian ini. Nanti diletakkan di atas sana. Ini pakaiannya banyak. Sini Dik, Dik Dian. Sini toh. Ini, nah ini. Ini dibantu, dibantu. Kok dibuang nih? Ini mau bantu atau mau anu? Ini mau ceritanya tuh mau bantu mamahnya untuk jemur pakaian ini. Sudah disiapkan hanger, ya Adik ya. Ini pakaiannya sudah dicuci semua. Walah. Lah pakaiannya mana, Dik? Di anu toh, Dik? Dipasang toh, Dik? Didian? Nah, dipasang ya, dipasang. Ayo ayo dipasang. Yelelelele. Malah dimasukkan lagi. Yaudah masukkan situ enggak apa-apa sih, wis. Ini di rumah bersih-bersih. Segera besok 2 hari lagi kita lebaran ini. Yele. Ini mau bantu ceritanya nanti diletakkan di atas itu. Pakaiannya ya sudah mau akan dijemur. Mau dibawa mana, Dik? Dimasukkan ke anu? Ke keranjang ah. Heeh. Yelelelelele. Ini umur 15 bulan itu sudah tanggap, sudah reaktif. Sudah bisa apa mencari benda-benda. Halo teman-teman, Didian mau bantu mama. Sini toh, lu. Didian mau bantu mamahnya menjemur pakaian itu mamanya itu. Itu. Dik, Didian. Ini mau lebaran jadi bersih-bersih semuanya ini. Iyalah. Bantu bawa inger. Dik ya. Itu mamahnya itu. Tuh. Didian, Dik. Iyalah, pinter. Umur 15 bulan sudah tanggap bantu mamahnya. Ya Dik. Mesti bantu mama ambilkan hanger saja. Ini diletakkan ke sini. Dijemur di sini. Ini pinter ya toh. Dik. Didian, Dik. Lelelelele. Ya, kasihkan mama ya. Ini. Ya. Ngambil. Ambil apa itu namanya hanger, bantu mamahnya. Ini mamahnya ini entar lagi mau lebaran. Ini rumahnya Dik Dian. Jadi ya tuh bajunya diletakkan di situ. Mama bantu toh, mamah toh. Inggirnya kasihkan, ayo. Ayo inggirnya kasihkan, ayo. Ini. Benar lagi lebaran ya. Kurang 2 hari lagi. Anggirnya ambil, kasihkan mama anggirnya. Ayo toh.
kasihkan mama hangernya. Loh, katanya mau bantu mama. Hangernya diambil toh, eh malah ambil tongkate. Hangernya diambil, Dik, hangernya, Dik. Mama kasihkan hangernya, Dik. Hangernya, Dik, hangernya mana hangernya?